Desa Naga Umbam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar. Desa yang terletak di antara perbukitan kars dan dilewati Sungai Kurung Raba ini memiliki pesona yang sangat indah. Dengan keindahan alam yang dimiliki tersebut, menjadikan Desa Naga Umbam sebagai salah satu desa wisata menarik di Provinsi Aceh. Di sepanjang sungai yang melewati desa ini, terhampar hutan nipah yang sangat asri dan menyuguhkan potensi ekonomi bagi masyarakat, yaitu buah nipah. Bagi sebagian masyarakat Desa Naga Umbam, buah nipah diolah menjadi aneka makanan dan minuman. Sebut saja Muklis. Bersama istrinya Lisnawati, sejak beberapa tahun terakhir ini telah membuka usaha kuliner yang menopang kegiatan pariwisata di Desa Naga Umbam. Dengan kepiawaiannya, buah nipah ini berhasil dijadikan sebagai salah satu bentuk minuman yang sangat disukai oleh para pengunjung. Selain rasanya yang menyegarkan, ternyata buah nipah ini juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Buah nipah segar memiliki cita rasa yang mirip buah kelapa. Pernah rasa? Sedapnya luar biasa, kalah kelapa muda. Hanya saja, karena bentuknya yang sangat kecil dibanding ukuran buah kelapa, membuat ia memerlukan perlakuan khusus sebelum dikonsumsi. Buah dalam bentuk tandan terlebih dahulu harus dilepas satu persatu, baru kemudian dikupas dan diambil dagingnya. Selama ini, baik Muklis maupun Lisnawati masih menggunakan cara konvensional di dalam mengupas dan mengeluarkan daging buah nipah, yakni dengan cara menggunakan pisau atau parang. Sebiji demi sebiji buah tersebut dirontokkan, lalu dikupas satu persatu, yang tentunya tingkat efektivitas kerja yang seadanya. Disinilah kemudian para akademisi Universitas Syekh Kuala yang terdiri dari dosen Departemen Teknik Pertanian Fakultas Pertanian dan dosen Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terpanggil untuk merancang alat teknologi tepat guna pengupas buah nipah. Melalui skim pengabdian kepada masyarakat berbasis produk teknologi tepat guna PKMBPTTG, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Syekh Kuala, Raida Agustina dan Dinaru dengan dibantu sejumlah tim lainnya, Muhammad Yasar, Sri Hartuti, Mustaqimah, Dewi Sri Jayanti dan teknisi Pusmetan Khairul Anwar, melakukan introduksi teknologi yang lebih efektif dan efisien dalam pengolahan buah nipah
sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diversifikasi produk berbahan baku buah nipah yang lebih banyak lagi. Tentunya diharapkan kegiatan ini dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mitra binaan usaha Warjakir Naga Kumbang.